Oke, kawan. Kali ini setelah dari Karang Potong dari film sebelumnya, kita lanjut mau ke arah Jembatan Rengganis, kawan. Nah, ini perjalanan cukup menarik, kawan, karena kita datang dari arah selatan Pulau Jawa menuju ke arah ke Bandung lewat jalur Cidaun ke Ciwidey. Menurut informasi, jalan ini sangat eksotis sekali, kawan. Banyak pemandangan yang bisa kita nikmatin dalam perjalanan ini. Sepanjang jalan kita akan disuguhkan pemandangan yang sangat bagus sekali, kawan. Ini kita bisa mengingat perjalanan ini seperti daerah Gianyar Bali, kawan. Dengan view pemandangan persawahan yang berundak-undak itu, kawan. Kita juga nanti akan melewati air terjun, kawan. Di musim hujan nih airnya sangat bagus sekali, kawan. Tapi kalau musim kering ini sedikit ya debit airnya. Ini mengingatkan kita seperti Lembah Anai, daerah Sumatera Barat, kawan. Indah sekali, kawan. Nah, kita lanjut terus disuguhkan pemandangan persawahan yang meneduhkan mata. Dan jalur sini termasuk jalur wisata Bandung yang cukup digemari melintas daerah sini. Nah, inilah pemandangan yang kita tidak akan lupakan, kawan. Dan di sudut sana tuh ada air terjun, kawan, ya. Di jauh kita memandang. Nah, airnya juga tidak begitu deras, ya. Tapi tidak tahu ya kita aksesnya kemana. Nah, ini kita menjelang tikungan cukup tajam, kawan. Persiapkan, makanya agak berhenti, persiapkan untuk gigi rendah, kawan, karena menanjak dan berbelok tajam ke kiri, kawan. Nah, ini mobil-mobil kecil pun cukup percaya diri untuk menaiki ini. Nah, tiba kita di daerah hutan pinus, ya. Biasanya di sini kita nanti akan dihadapkan dengan cuaca yang berkabut, ya, kawan. Biasanya siang ini menjelang jam 12 kabut akan turun dengan dihiasi di sela-sela pohon pinus ini, kawan. Nah, ini namanya kalau nggak salah Jalan Sukabakti, ya, kawan. Nah, ini menjelang melewati perbatasan antara Cianjur dan Bandung Barat, kawan. Nah, ditandai dengan gapura seperti ini nih, kawan. Nah, kita sudah menjelang memasuki daerah Walini, ya. Nah, ini kita melewati perkebunan teh Walini, Bandung Barat, kawan, ya. Udaranya juga cukup dingin karena di posisi yang cukup tinggi di atas permukaan laut, ya. Jadi melewati sini AC tidak manfaat, kawan. Jalannya juga cukup indah, cukup halus, sehingga kita bisa sambil pelan mengendarai kendaraan sambil menikmati pemandangan hamparan bukit teh yang hijau ini, kawan. Nah, ini gambar kita ambil dari drone, ya. Kabut sudah mulai turun, kawan, ya, di atas hamparan bukit teh, ya, kawan. Indonesia, kawan, begitu indah, begitu kaya, dan panorama alamnya pun tersebar di seluruh, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Inilah Indonesia. Mari kita sama-sama memberikan gambaran keindahan Indonesia ke seluruh dunia agar Indonesia terus berdatangan devisa para wisatawan asing. Kalau bukan kita, siapa lagi, kawan, mempromosikan wisata alam Indonesia yang begitu kaya dan indah ini. Nah, kebun teh Walini ini berlokasi di daerah Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan. Nah, kita datang dari arah depan, ya, kawan, ya. Terus nanti belok ke kanan kalau dari Walini. Kebetulan kita dari arah kanan jalan karena kita menginap semalam di sini, kawan. Untuk satu paket dengan kawah Rengganis di Ranca Bali Glamping Light Set, ya. Oke, kawan, kita lanjut aja ke kawah Rengganis. Nah, tiba kita di loket, ya, kawah Rengganis. Ini kita akan ditanya untuk loket masuk nya sampai dengan informasi kita sudah tiba di akses masuk parkiran kawah Rengganis. Nah, dari sini kita langsung masuk ke Kinara Resto, ya, karena di sini ada welcome drinknya untuk kita yang satu paket dengan menginap di Lakeset Ranca Bali, kawan. Nanti
review Lakeside Ranca Balinya kita akan buatkan video khusus kawan ya. Jadi kita memang sengaja buat ke untuk video ini tayang lebih dahulu. Nah ini suasana Kinara Resto ya kawan ya. Ini suasananya, kita bisa ambil welcome drinknya atau mau sekalian sarapan sebelum kita naik mengarungi jembatan gantung yang cukup panjang ini kawan ya. Yang terpanjang se-Asia Tenggara sepanjang 370 meter dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan tanah kawan ya. Wah, cukup merinding juga kawan. Dan anginnya juga konon di sini cukup kencang juga ya. Nah, sejenak kami minum-minum teh dulu, teh hangat sebelum berjembat ya, sambil sarapan mencicipi makanan yang disediakan di Kinara Resto ini kawan. Setelah kita cukup sarapan ya di sini kawan, kita langsung melanjuti adventure kita melewati jembatan Renggan di sini kawan. Nah, untuk melewati jembatan Renggan di sini kawan, tentunya keselamatan dan prefer keselamatan pencegahan itu perlu diterapkan ya, safety first melewati jembatan ini. Nah, tentunya kita harus pakai safety belt ya kawan, yang disiapkan oleh pengelola, pihak pengelola, demi keselamatan dan kelancaran penyeberangan kita kawan. Semua pihak wajib memakai safety belt ini kawan ya, tidak terkecuali, baik yang berani ataupun tidak berani. Nah, setelah kita dipakaikan safety belt kita kawan ya oleh petugas, kita langsung bisa langsung melewati jembatan Renggan di sini kawan. Nah, ini signboard suspension bridge jembatan gantung Rengganis kawan ya. Nah, di sini start titik nol ke jembatan Rengganis yang berjarak sekitar 370 dengan ketinggian 75 meter di atas permukaan tanah. Oh, kawan Rengganis. Cek kawah, pakai masker ya, bau belerang. Kawah Rengganis dari suspension bridge ya kawan. Jauh kita lewat tuh, kita coba putar. Wah, no, kita dari sana loh, jauh sekali kawan. Setelah melewati jembatan Rengganis ini, kita langsung lapor ke petugas untuk melepaskan safety belt kita kawan ya. Nah, setelah kita lepaskan semua peralatan safety belt kita, kita langsung melanjutkan trekking kita menuju ke kawah Rengganis kawan. Nah, ini disiapkan juga tenda untuk istirahat, mungkin bagi kawan-kawan yang habis panik, habis berjembat, atau yang naik dari kawah Rengganis kawan. Nah, trekking menuju kawah Rengganis dari jembatan Rengganis ini kawan sudah padat kawan ya. Sudah ada treknya yang dibuat, disusun rata ya, rapi dengan bebatuan sehingga memudahkan para pengunjung untuk melakukan trekking agar tidak slip ya. Nah, dari posisi ini kita sudah mencium aroma belerang ya kawan ya. Karena jarak sudah sekitar 50 meter. Menuju ke titik kawah Rengganis ya kawan. Nah, menuju kawah Rengganis ini selain melewati jembatan gantung, ada yang melewati sisi seberang kawah Rengganis ini kawan, dengan jarak trekking sekitar 1 jam kawan. Jadi jembatan gantung Rengganis ini menghemat perjalanan bisa sekitar 40-45 menit perjalanan kawan. Nah, beginilah suasana objek wisata kawah Rengganis kawan ya. Yang konon kawah Rengganis ini terbentuk akibat letusan Gunung Sunda pada masa purbakala ya, jutaan tahun yang lalu. Nah, nama Rengganis memang baru-baru saja terdengar lantaran warga sekitar lebih mengenalnya dengan nama Cibuni. Nah, tipikal nama ini memang diambil dari
kawah Rengganis. Nama Rengganis ini diambil dari daerah Pangandaran, kawan. Nah, awalnya masyarakat kurang mengenal nama kawah Rengganis ini, kawan. Nah, mereka biasa disebut kawah Cibuni. Nah, sekarang adalah pengelola Pemda Bandung Barat ya, ini disebut kawah Rengganis yang langsung dikelola oleh Agrowisata Rancabuli ya. Mereka yang mengganti nama ini menjadi kawah Rengganis yang semula namanya kawah Cibuni, kawan. Nah, beginilah suasana, kawan, penampakan kawah Rengganis. Banyak lubang-lubang sumber belerang ya, kawan. Gas belerang yang keluar dari dasar bumi ini, kawan. Dengan beberapa tenda-tenda untuk para pengunjung beristirahat sambil menikmati makan siang ya, kawan. Nah, kita masuk ke dalam. Semakin dalam, kawan, aroma belerang ini sangat menyengat sekali, kawan. Disarankan untuk masuk ke area sini menggunakan masker ya, kawan ya, karena aroma belerangnya begitu menyengat. Jadi sepanjang rute perjalanan mengarungi jalan setapak ini, kawan, kita akan menemukan banyak sumber-sumber belerang yang masih mengeluarkan gasnya ya, kawan. Nah, kita langsung mengitari aja, kawan, kawasan kawah Rengganis ini. Ini berada di sisi paling atas ya, kawan, dan sisi kanan paling atas. Nah, ini kita melihat area-area yang dipagar yang dilarang untuk pengunjung memasuki area ini karena sangat berbahaya. Selain gasnya menyengat dan terdapat masih lumpur yang sangat lembut sehingga dikhawatirkan mengganggu keselamatan para pengunjung yang menikmati wisata kawah Rengganis ini, kawan. Nih, di sekitar kawah Rengganis ini masih kelihatan batu-batu vulkanis ya, kawan ya. Pecah belah batu vulkanis. Nah, itu penumpukan larva-larva warna coklat yang menyembulkan aroma-aroma gas belerangnya, kawan. Kita lanjut, kawan. Kita mengeksplor seluruh sudut kawah Rengganis ini, kawan, agar kawan-kawan Camping Happy dapat menggambaran yang jelas seperti apa kawah Rengganis ini. Nah, di sisi kanan ini, kawah Rengganis ini ada sungai yang tawar ya, kawan ya, menarik sekali, yang suhunya juga dingin. Nah, kita terus mengeksplor kawah Rengganis. Kita melewati jembatan kayu yang di bawahnya itu aliran sungai air tawar ya, kawan ya. Nah, di jalan setapak ini kita terus masih melihat di sisi kiri dan kanan itu semburan gas belerang ya, yang masih aktif sepertinya, dan suhunya itu yang panas sekali, kawan, bisa sekitar 80 derajat Celcius, kawan. Kita lanjut mengeksplor area kawah Rengganis yang lainnya, kawan ya. Nah, kita ini agak naik sedikit, kawan, posisi sebelah kanan wisata pemandian ya.
masih di area Kawarengganis ini. Ini kita bisa melihat suasana dari agak tinggi atas ya, hirup pikuk para wisatawan yang berkunjung di Kawarengganis ini, kawan. Nah, kita menyusuri terus hutan-hutan kawah ya, hutan kawah bakau ya. Seperti bakau ini tahu, mungkin teman-teman kawan-kawan Gaming Happy ada yang tahu namanya. Nah, di sini juga terdapat musola ya, kawan, tempat para peziarah, karena di sini ada satu makam, kawan. Nanti kita tunjukkan makamnya, kawan. Konon setiap tempat di sudut Kawarengganis ini memiliki karomah kekeramatan katanya, seperti di Gunung Sanggabuana, Gunung Galunggung, Gunung Glambir, dan satunya di kaki Gunung Sepuh, itu konon katanya. Nah, ini dia makam sesepuh Kawarengganis ya. Nah, kita terus lanjut kawan untuk meneruskan eksplor kita. Banyak pengunjung yang foto-foto di sini kawan. Nah, beginilah kawan keceriaan anak-anak bermain air seperti biasanya dengan kawan-kawannya dalam menikmati suasana Kawarengganis ini kawan. Karena terdapat suasana mata air, dua mata air kawan, yang hangat dan yang dingin kawan. Nah, setelah kita puas mengelilingi dan mengeksplor Kawarengganis ini, kita langsung cabut kawan, balik kembali untuk meneruskan perjalanan kita ke tempat-tempat yang lain kawan, yang menarik dan penuh histori dan tentunya dengan suasana eksplor pemandangan alam, menikmati alam di alam terbuka dengan berkemping happy. Camping happy, nggak camping nggak happy. Teteh, saha namanya? Teteh siapa? Teteh saya. Saya siapa? Nah, gimana pengalamannya? Naik apa? Seru. Suspension lumayan, bridge. Lumayan. Takut nggak? Amazing. Gak sih takut nggak. Lebih nggak ada deg-deg be. Oh. Lapar. Inti lapar. Ini informasinya kan? Tahu dari mana? Warga sih. Warga ini. Oh, warga ini. Orang sini. Oh, berarti lewat sana dong, nyebrang Jepang gratis dong. Enggak. Ini kan orang warga tuh nunjukin KTP aja. Oh iya benar. Best friend. Oh gitu. Besti. Oh. Kitanya sudah besti. Jadi udah biasa ya? Iya, jalur orang dalam. Yang foto-foto ya? Udah. Udah foto-foto tadi. Seru gak? Seru, seru banget. Kan seru banyak juga. Orang yang gak berani tuh katanya lewat itu. Iya. Gambarin gimana? Ada yang masa? Ada kemarin. Ya, tapi pada intinya sebetulnya enggak aman ya. Iya gitu ya. Mungkin ini lebih tinggi sama lebih panjang. Iya. Camping happy, enggak camping enggak happy.